Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu enak, ya, nggak ada perusahaan yang rugi, yang ngelola itu. Tapi masyarakatnya yang rugi, punya pabrik itu CPO, ada kelebihan pasokan listrik di situ, untuk masyarakat sekitarnya pun nggak mau peduli. Mau jadi apa kalian? Negeri itu terbakar, masyarakat nikmati asap. Sudah itu mereka lagi kambing hitamkan. Wah itu di lahan kita memang, tapi masyarakat yang bakar karena belum dibebaskan, belum ini, belum itu. Rampok aja tuh. Nah hari ini Pak Ontot ya, sanggau terbesar. Tindak aja Pak. Berapa konsesi yang kantor mereka untuk itu, kalau Bapak berani tindak, kita juga akan bantu untuk pembangunan di sana. Ya. Kita kuat-kuatan lah. Berapa saudara mampu perusahaan bantu daerah itu supaya tidak disanksi, saya tawarkan lebih besar dari yang saudara berikan. Kalau enggak, ya udah. Silakan urusan sama perusahaan. Tapi kita juga punya celah kok. Kita sudah mulai Bapak Ibu ya. Data tentang kebakaran lahan ini nanti masing-masing kita lihat progresnya. Tahun depan kita evaluasi, terbakar lagi nggak di situ. Kalau masih, berarti Bapak Ibu tidak mau ini, tidak mau tobat-tobat gitu. Ya. Saya enggak ini Pak, saya tetap pantau sepanjang selama saya jadi gubernur, saya akan lakukan itu. Saya akan lakukan itu. Dan saya akan mengapresiasi ketika Bapak Ibu mau memberikan nilai tambah pada lingkungan di mana perusahaan berada. Ya. Pendidikannya diperhatikan. Bapak Ibu jangan beri beasiswa untuk mereka yang di sekolah negeri, enggak perlu. Jadi kita sudah bebaskan semua biaya pendidikannya sampai SMA.